Sumpah, sumpah, simpen skillnya. Des, 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 cakep. Aduh, ini gimana cara bunuhnya? Aduh, creepnya gimana cara bunuhnya? Telanas, balapan, 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 ro balapan, road, road to end, road to end. Oke teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia. Dan di video kali ini kita akan mereview skin gratis lagi dari Garena yang didapetin dari event bingo ya teman-teman ya. Kalian pasti udah tahu juga eventnya, dan kali ini gue bakal ngelihat first time-nya untuk skin kahlinya ini gitu ya. Karena agak beda di sini, karena dia megang kaset, megang apa itu tuh, megang gadget, terus matanya pakai tutupan kupu-kupu gitu ya kan. Dan lawan kita adalah VNVN ya guys ya. Aduh, harus berhati-hati. Ya ini mah kalau begini, mana temen gue juga top rank lagi lah. Arthurnya top 16, cok. Berarti musuhnya jago-jago ini. Gue aduh, gue pakai kali lagi, cok. Kayak belum siap gini. Kali lawan begini. Oke dah, kita lihat aja gameplaynya. Apakah kahlinya juga skinnya bagus atau biasa aja. Cuman, oh gak ada efeknya, cow. Ternyata, cow, orang ada tagnya itu. Udah kelihatan tuh heroik aja. Oke lah ya, berarti gak ada efeknya berarti skinnya. Cuman desainnya aja yang kelihatan beda gitu. Bukan kelihatan bang, emang beda. Oke dah, kita lihat dari desainnya aja. Ketika di in-game, dia bentukannya kayak gimana nih. Ini bentukannya tuh jadi pahanya tuh jadi putih gitu ya. Maksud gua skinnya tuh kulitnya jadi warna putih, terus jadi kayak beda juga gitu. Cuman ya efeknya gak ada, jadi efeknya masih kayak warna biasanya skin standarnya kahli juga gitu. Dan MH nih senggol dong. Waduh, lawan gua MH lagi guys. Berat banget, berat banget. Eronya sih mendukung sih untuk dibilang mapek ya. Agak takut gua jadinya nih. Kita adalah karena temen gue udah, musuhnya udah bilang kayak gitu. Jadi gue bakal memastikan gitu gerakannya dia, ngeluarin skillnya dia, apakah goib-goib atau tidak gitu. Kita akan lihat nanti ya guys ya, seiring berjalannya waktu. Lagian apa ya, gue bingung juga dah. Maksudnya ini game ini kan game sepi ya guys ya. Tapi tuh MH-nya tuh bikin pusing tau. Di game sebelah banyak juga mapek, cuman gak semerasakan di sini ya. Gak tahu dah, apa karena gue ngamen game ono juga banget gitu, jadinya nggak terlalu tahu, atau lebih banyak orang yang nggak make. Soalnya di sini tuh di rank atasnya malah yang bahaya sama mafek guys. Jadi gue sebenarnya males juga gitu. Aduh nih, ada Veres di sini, langsung pakai sprintnya dia. Nih pukulin aja bang, pukulin aja bang, pukulin aja bang, pukulin aja bang. Waduh, Veresnya jago sih. Veresnya sih ngeri. Gameplay kali juga nggak gitu guys. Gameplay kali sebenarnya simple sih, cuman tinggal clear rotasi. Kita lihat UI-nya ya. Kayaknya Nguyen ya sih yang suspek sih guys. Dari nickname Nguyen itu bikin gue takut gitu. Nickname Nguyen ini bikin gue takut gitu, cok. Dah, ini gameplay kali yang sebenarnya nih ya. Caranya gampang, kalian cuma tinggal nge-clear, abis itu siapin ultimate untuk di war. Nggak harus war juga sih. Kayak gini juga nggak tapo. Kayak gini pun tapo guys ya. Nah tuh nyicil-nyicil udah banyak darahnya langsung kecicil. Kalau tim gua kompak mah kita ke objektif nih barengan nih warnya nih. Waduh mati dong. Belum siap gini, cok. Atas gua sih buset, di Joni ngampe nangis cok sama Valhennya. Buset, buset, buset. Niat banget anjing. Niat banget dia cok sampai begitu anjir. Duh, Veresnya ngeri banget. Veresnya mekaniknya jago guys. Mekaniknya jago, gue harus hati-hati. MH pakai nanya. Orang udah dikasih tahu dari awal pakai nanya lu ya. Pakai nanya. Iya gue belum nanya. Oh gue belum ngerasain anasnya guys. Belum ngerasain anasnya gimana ya. Oh PN. Waduh, 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 pusing juga nih kita nih. Yuk kita rotasi sekarang yuk ke atas kali ya. Bentar aja sih, ntar tunggu menit 4 aja dah. Sebenarnya menit 4 baru enak buat rotasi, biar kayak lu bisa dapetin tower. Kalau sekarang tuh kayak rotasi sia-sia doang sebenarnya. Boleh lah sekarang lah, karena bentar lagi juga udah menit 4 nih.
Nah, kita zoning sini ya, kita ngumpet sini ya. Clear mid aja. Nah, Terana sejauh tuh. Sumpah, ini kalau gue jadi Arum sih percuma ngumpet, Bang. Enggak ada yang salah, guys, kalau belum dicoba. Lu zoning kanan dong, jangan ngetik. Nih, gue zoningin, Bro. Dapet. Gue zoningin. Gitu cara main mid laner, guys, rotasinya ya. Pakai hero-hero zoning menit 4 gitu jalan, cabut. Cakep, Bro. Buset, lasit, enggak dapet gue. Beku. Nice. Enggak usah takut, Bro. Mau dia mapek, mau map hook, kalau kita lebih jago mah aman aja. Aman aja, coy. Aman aja enggak sih, Bang? Aman. Don enggak, Bang? Don. Buset, berani banget dia. Kayak gue bikin frosty aja kali ya, biar musuhnya kena slow. Aduh. Eh, jungle kita dihajar, co. Eh, buset, jauh banget. Ya, ke... Over PD banget, anjir, kawan gue, co. Masuk sampai sini-sini, coba. Ngapain berdua? Sans, bro. Anjir. Gerakannya jelek banget. Ini lawannya GC, co. Harus hati-hati sama bus ya. Eh, dia... Enggak lah, nggak mungkin mape. Kalau mape, nggak mungkin dia nggak clear begitu, co. Yang ngomong orang Indonya kan ya, belum tentu lah, berarti lah. Soalnya gue belum ngerasain rasa-rasa mapek juga sih, guys. Masih standar aja. Nguyen belum tentu mapek sih, bro. Aman aja. Lanjut, Bang, gue AFK. Lah, anjir, kenapa ini UE-nya, cok? Mau gue liat VN, buset tuh. Kagak mapek, guys, itu mah, guys. Yah, kagak lihat kan lu pada kan, gue yakin. Jangan ditiru dah, anjir. Ngawur banget, men. Kali, kocak banget dah. Gak jelas banget. Kamu sangatlah rare. Padahal nguyennya... Wow. Aduh, mati gua. Aduh, kagak ada flicker gua. Goblok banget. Udah, cowok ya. Kita ngetrow mulu, anjir. Kita bisa menang jauh sebenarnya dari tadi timnya, cok. Cuman ngetrow gaming aja jalannya suka ngawur-ngawur. Nggak apa-apa juga sih, semangat aja, bro. Lagian Nguyennya juga pakai hero-nya tuh hero-hero suspek gitu. Pakai Wukong. Orang mah takut ketemu Wukong. Slow. Aman aja tower mah kalau ada Kahli, coy. Late game ketemu Kahli mah lu pusing nge-clear-nya, sumpah. Maksudnya pusing nge-pushnya gitu karena pasti bakal ke-clear kalau hero-nya Kahli. Cara laporinnya gimana? Orang belum kedeteksi juga, belum ketahuan lo musuhnya mapek apa kagak. Main laporin-laporin aja, cok. Tuh, nggak mungkin dia mapek. Aduh, mati gua. Masa mapek ngincernya bukan gua sih, harusnya kan ngincer gua juga sih tadi kriknaknya. Biasa aja sih, guys, gua ngerasanya. Enggak sesusnak apa Yorn yang waktu itu pernah di konten gua tuh. Dan gua enggak nyangka kalau dia viewer gua bilang sus semua, anjing. Gua aja kagak sadar ya. Apa ini juga sama, gua enggak sadar juga kali. Gua tuh orangnya positif gaming banget, guys, karena kayak malas banget gitu kayak nuduh-nuduh MH gitu tapi kayak enggak kebukti gerakannya yang MH banget gitu. Sampai kayak gue ngerasain hero gue kayak kerasa di MH-in baru tuh gue tuh. Ya gimana ya, Bang, ya. Hero gue gak bisa ngeburst, Bang. Cuman bisa gitu doang, Bang. Maaf ya tapi sih. Gridnya ngeband aja gak jelas. Uset dah, sabar, Bang Fahlen ya. Orang belum tentu mapek juga, anjir. Emang mapek ya? Nickname VN pasti mapek kan, gak juga, bro. Aman aja. Nih, coba lu lock nih, lu lock nih, lu lock nih. Lu lock ya, lu lock ya. Coba, Nakrot, lu kejar, Nakrot. Lu yang bisa ngejar. Yang bikin kita nuduh tuh gara-gara satu orang yang ngetik, co. Gara-gara kawannya sendiri, anjir. Oke, balik lagi, guys, ya. Kita lihat apakah
dia beneran mapek atau tidak ya. Gue tuh suka kaget sama orang yang pakai Telanos Reflect Ultimate tuh bagus banget, Cir. Kayak kaget aja gitu kalau sama pemain Telanos yang ultinya jago banget. Tapi dia tadi ngeluarin masternya dia udah legend banget coy, main Telanos. Mungkin karena dia main Telanosnya sampai udah goblok banget gitu kan. Brrrr. Mungkin karena dia udah main sampai bego banget guys Telanos ya guys, makanya bisa serefleks itu. Emang boleh serefleks itu? Bang Messi, seandainya musuhnya tadi si Yue gak bilang kayak musuhnya mapek, gue kayak gak akan nuduh mapek. Ini gara-gara dia ngomong, jadi kita kayak ikutan kayak ngebawa pengen kayak, emang iya gitu. Begitu guys, anjir. Jadi negative thinking gitu. Indodok, buset dah nih orang. Ngeri banget co, parah banget co, anjing. Lu gue jadi nguyen sih, gue jadi lu ya tim Indo ya, yang Indonya ya. Gue sih mendingan AFK ya co. Gak sudi sih gue sih bikin dia menang. Thai Korndot ini lagi, orang Vietnam kocak. Oh yang VN tuh Kriknak, bukan Feres, Feresnya mah bukan, gak kehitung guys. Tadi gue kira Feresnya. Aman aja cuy. Aman aja kalau udah kali megang tower, dalam tower, meluk tower. Aman aja pokoknya mah. Aman cuy. Let's go. Kita push lane-nya bro. Mid Nexus gak bisa bro. Kita AOV ada slow-nya gitu, gak bisa kencang gitu dia. Aman aja tapi slow aja. Buset nafsu bet. Kalem aja bro. Cuman dapet tier high ground-nya aja nih. Feres so stupid. Gak apa-apa Feres. Bagus Feres. Gue jadi lu juga sama, mendingan kalahin aja anjir sama daripada nguyen bacot kayak gitu. Daripada nguyen bacot, mendingan gue kalahin sih. Kalau gue jadi Indo ya dikata-katain cok. Ayo Feres, lanjutkan Feres. Udah nih ya, nih kalau kayak video-video kayak gini nih Garena udah pasti nonton guys. Jadi kayak nggak usah lah gue suruh laporin Garena. Garena lu tuh mantau channel gue kok guys. Dia nonton dia tuh sebenarnya. Jadi kalian tinggal Garena ter ban kalau emang mapek mah guys. Nonton dia channel gue, dipantau gue. Aman aja bang. Ini sakit banget cok. Malah mati. Ini mah gue cupu banget anjir. Aduh gue gak ada, udah kelar lagi. Lah dia sakit juga. Tes jir menang. Belum bro ya. Belum menang ya. Lu gak bisa nge-end ya. Sumpah, simpen skill-nya. Des. Cakep. Aduh, ini gimana cara bunuhnya? Aduh, creep-nya gimana cara bunuhnya? Menakra. Aduh. Aduh, ngetik apa nih? Gua enggak ngerti, guys. Entar kalian tantan translate-in ya. Coba translate-in, gua enggak tahu, guys, artinya. Enggak bisa bahasa Vietnam. Go home, nguyen people. Wow, nice English. Kalau gue yang dapet sih keren banget ya killnya ya. Ini mah Feresnya jago, cowok. Pinter banget dia, gue ngulti sama dia di flickerin, anjir. Pinter, cowok, ini mah. Anjir, jangan disoloin, dia flicker, setan. Anjir, Bewan, cowok. Kawan gue, cowok. Aduh, palen gue kalah Bewan sama dia, coy. Telanas. Balapan. Row balapan. Road to end. Win can end this game.
Oh no! Very epic momentos! Epic tos moment! Best racer baik dari tim gua bisa mengalahkan Tel Anas, Kriknek, dan Nguyen Wuk, dan juga Wukong Nguyen ya, dengan best race ya. Yang Indonya udah ngetrol-ngetrol gitu, cok. Yang musuhnya mampus lu, VN lu ya. Sampai teman gua UE-nya AFK, cok. Dia saking enggak terima Indo dikatain. Gua suka nih sama lu ya, keren banget. Lu pinter. Ini mah kalau kayak gini mah AFK-AFK kayak gini gua suka, guys. Bodoh amat ya. Karena Vietnamnya bacot gitu loh. Induk-induk gitu. Bagus, harus digituin aja biar kalah, biar bete gitu ya. Mampus lu ya, VN ya. Lagian main server orang kagak ada sopan-sopannya banget. Kita kalau main server lu mau main doang kagak ada bacot kayak lu, setan lu ya. Nih kalau emang map udah cek ya nih Garena nih nickname-nya nih. Kalau emang mapek langsung di-ban aja dah nih. Kesel juga nih ngeliat udah VN bacotnya kayak gitu lagi kan. Oke, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di next video teman-teman semuanya. Skinnya tadi sebenarnya konteksnya nih bikin ini nih mau review skin. Jadi enggak review skin gitu ya. Karena enggak ada efeknya juga gitu. Jadi ya udahlah ya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di next video. Gue Liko Rochanengo, thank you for watching dan bye-bye semuanya guys.